Annyeong guys. 7 list drama Korea yang diperankan oleh Aung Jae-hyun. 1. The Real Huscom. Menceritakan kisah Oh Hyun-do yang diperankan oleh Baek Jin-hee sebagai seorang guru bahasa Korea yang memberikan kuliah online dan telah menjadi selebritas internet. Sementara itu, Aung Jae-hyun yang berperan sebagai Gong Taekyung adalah dokter obstetri dan ginekologi berbakat dari keluarga bergengsi. Gong Taekyung tidak punya berniat untuk menikah. Oh Hyun-do dan Gong Taekyung hidup bahagia dengan kehidupan mereka masing-masing dan berpikir mereka akan sukses. Akan tetapi, suatu saat Oh Hyun-do mengetahui bahwa dia hamil. Singkat ceritanya, lantaran suatu hal mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencoba merekayasa hubungan kontrak palsu. Gong Taekyung meyakinkan Oh Hyun-do untuk menjadi istrinya, tapi langkah ini terbukti rumit. 2. Love with Flaws. Mengisahkan Ju Soyeon yang diperankan oleh Oh Hyun-soo adalah seorang guru olahraga sementara di SMA Seonhwa dengan Aung Jae-hyun yang berperan sebagai Lee Kang-woo merupakan laki-laki tampan yang narsis dan sedikit sombong. Kang-woo pernah ditolak gadis pujaannya karena dianggap terlalu gemuk dan kurang menarik. Usut punya usut, gadis tersebut adalah Soyeon. Sejak dipermalukan Soyeon, Kang-woo pindah ke luar negeri untuk belajar sekaligus memperbaiki penampilannya. Setelah 15 tahun berlalu, dia memilih kembali ke Korea untuk mengakhiri traumanya. Dengan memanfaatkan koneksinya, Kang-woo berhasil menjadi direktur di SMA Seonhwa. Bekerja di lingkungan yang sama membuat keduanya sering berselisih. Di sisi lain, hubungan kedua karakter berbeda kepribadian ini perlahan semakin membaik dan perasaan cinta pun tumbuh. 3. The Beauty Inside. Han Se-kyu yang diperankan oleh Seo Hyun-jin kerap berubah wujud menjadi orang lain setiap satu bulan sekali dan wujud tersebut akan bertahan selama seminggu. Karena itu, ia sering mendapatkan rumor palsu karena ia sering kabur di beberapa momen penting. Beruntung, ia memiliki sahabat Aung Jae-hyun yang berperan sebagai Ryu Eun-ho dan manajer Yoo Won-mi yang diperankan oleh Moon Ji-in yang selalu mengerti situasi aneh yang menimpa Se-kyu. Karena suatu kejadian, Se-kyu terpaksa berpura-pura pacaran dengan direktur T-Rod Ireland yang bernama Soo Doo-jae yang diperankan oleh Lee Min-ki. Lantas, bagaimana kelanjutan hubungan Se-kyu dan Doo-jae? Apakah Se-kyu akan kembali hidup normal? 4. Reunited Worlds. Hee-sung yang diperankan oleh Hyo Jin-goo adalah seorang laki-laki yang tiba-tiba menghilang dalam sebuah kecelakaan misterius. 12 tahun setelah kejadian kecelakaan tersebut, ia muncul kembali dengan umur 31 tahun. Tapi penampilan dan kepribadian Hee-sung masih seperti laki-laki berusia 19 tahun, usia saat ia hilang karena kecelakaan. Setelah menghilang begitu lama, ia kembali bertemu dengan teman masa kecilnya, Jung-won, yang diperankan oleh Lee Yoon-hee. Namun, hubungan mereka menjadi rumit ketika muncul orang ketiga, seorang koki, yaitu Aung Jae-hyun yang berperan sebagai Cha Min-ju, tertarik pada Jung-won. 5. Cinderella and the Four Knights. An Ha-won yang diperankan oleh Park So-dam adalah seorang murid SMA tingkat akhir yang memancarkan aura positif dan mandiri. Saat itu, An Ha-won bertemu dengan ibu dan kakak tiri yang jahat. Mereka bahkan tega mengambil uang yang sudah dipersiapkan untuk kuliah An Ha-won. Pada suatu hari, ia bertemu dengan pria tua yang merupakan seorang ketua perusahaan besar. Ia mengajak An Ha-won untuk bekerja dan tinggal di kediamannya bersama ketiga cucunya, yaitu Kang Ji-won yang diperankan oleh Jung Il-woo, Aung Jae-hyun yang berperan sebagai Kang Hyun-min, dan Kang So-woo yang diperankan oleh Lee Jung-shin. Mereka merupakan pewaris kekayaan keluarganya. 6. Blood. Aung Jae-hyun yang berperan sebagai Park Ji-sung adalah dokter bedah yang bekerja di sebuah rumah sakit penelitian terbaik di Korsel. Ia memiliki sikap dingin karena menderita kelainan yang membuatnya bertingkah seperti vampir. Demi menekan keinginannya meminum darah, selama ini Ji-sung mengonsumsi pil buatan ibunya.
Sementara itu, Yurita yang diperankan oleh Ko Hyesun merupakan dokter jenius yang berhasil masuk sekolah kedokteran pada usia 17 tahun. Awal pertemuan mereka tidak berlangsung baik, namun seiring berjalannya waktu, Jisang jatuh cinta pada Tari. Kedekatannya bersama Jisang membuat Tari ikut terlibat dalam konflik dengan pemimpin rumah sakit Lee Jae-wook yang diperankan oleh Jin Jin-hae. Lee Jae-wook tengah melakukan penelitian dan berniat mengembangkan sebuah virus yang akan membuat penginapnya menjadi seperti vampir. 7. You're All Surrounded. Dikisahkan Kim Ji-young yang diperankan oleh Lee Seung-gi adalah seorang bocah cerdas yang tinggal di Masan. Setelah ibunya dibunuh di depan matanya, Ji-young bertekad untuk menjadi seorang detektif. Beberapa tahun kemudian, Daegu berhasil menjadi detektif dan ditempatkan di kantor polisi Gangnam. Di hari pertamanya, Daegu bertemu dengan temannya semasa SMP, Oh Soo-sun yang diperankan oleh Ko Ara, serta detektif muda lainnya yaitu Ahn Jae-hyun yang berperan sebagai Park Tae-il dan Ji-kook yang diperankan oleh Park Joo-min. Seperti Daegu, tiga rekannya juga masih amatir tersebut memiliki alasan masing-masing untuk menjadi detektif. Seiring berjalannya waktu, Daegu perlahan mengungkap kebenaran di balik tragedi yang menewaskan ibunya.